Majlis menandatangani kontrak turut dihadiri Presiden Melaka United dan juga Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Penyerang berusia 30 tahun dari Montenegro, Stephen Nikolic, menjadi pilihan pasukan Hang Tuah musim ini. Nikolic berhijrah dari kelab Bosnia Herzegovina, Krupa, dan berpengalaman beraksi bersama beberapa kelab di sekitar negara Balkan dan Eropah. Melaka United turut mengikat dua pemain tempatan iaitu bekas Kapten Kedah Khairul Helmi Johari dan Wan Zaharul Nizam Wan Zakaria yang berhijrah dari Kelantan. Target untuk top 5, tapi dalam saya tengok dari segi persiapan pasukan dengan coach semua, pemain-pemain semua bersemangat, saya yakin kita boleh dalam top 3 pun boleh. Kita boleh. Sebenarnya saya main Liga Perdana untuk tahun ini. Saya bermain balik untuk Liga Super dan saya akan buat yang terbaik untuk Melaka dan seboleh-bolehnya saya akan menjadikan gol yang sebanyak mungkin. Majlis dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Melaka United FC Datuk Muhammad Saiful Mat Sapri dan Ketua Jurulatih Melaka United Zainal Abidin Hassan. Presiden MUFC Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berharap gabungan tiga pemain baru ini mampu membawa Melaka United bersaing dalam Liga Malaysia musim ini sekaligus mencapai sasaran mahu memperbaiki pencapaian musim lalu. Dengan kesukaran yang terus dihadapi sepanjang menempuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP buat kali kedua, bantuan terus disalurkan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP kepada bekas atlet kebangsaan yang terpilih, kesinambungan kepada bantuan Khaira Prihatin yang diterima 161 bekas atlet negara Disember lalu. Kali ini sumbangan menerusi Pusat Pungutan Zakat berbentuk bantuan barangan asas Pakar Rezeki Khaira PPZ. Bernilai RM100 setiap individu, seramai 50 bekas atlet kebangsaan menerima agihan bakul rezeki hasil sumbangan Pusat Pungutan Zakat PPZ dengan kerjasama YAKIP. Di YAKIP kita ada tiga program bantu yang macam hari ini kita panggil bakul rezeki, yang mana kita beri bantuan dalam bentuk barangan kering untuk atlet macam Datuk Yaka tadi 50 orang. Dengan nilai RM100 satu orang. Kita ada juga bantuan dari segi Khaira Prihatin. Ini ramai juga lah mana kita bantu di kalangan atlet-atlet yang ada usaha untuk berniaga. Dan Khaira Prihatin kita bantu untuk atlet-atlet yang dalam kesusahan. Dan kita ada Bangkit Khaira. Bangkit Khaira ni kita bantu untuk atlet yang untuk mereka nak berniaga. Sebenarnya YAKIP sendiri nak membantu kami tidak mampu lah. Kita kena ada agensi-agensi dan juga sumbang-sumbang daripada syarikat-syarikat swasta untuk kami memberi lebih banyak kepada bekas-bekas atlet ini sebab perjuangan mereka yang telah mereka berjuang, kita rasa lebih banyak perlu kami buat. Sebagai mematuhi SOP, hanya 4 bekas atlet kebangsaan hadir menerima sumbangan bakul rezeki ini, iaitu Darus Abdullah, bekas atlet angkat berat, Ahmad Amil Hussein, bekas atlet bowling para, Yusuf Udin, berbasikal dan bekas pemain bola sepak wanita Rosidah Zakaria. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada YAKIP banyak menolong kami. Bukan dulu dah, lama dah. Kami akan jumpa. Artinya dapat mengurangkan apa